penggunaan alat elektrik dan cara untuk jimat. Adakah anda tahu apa jenis peralatan elektrik di rumah menggunakan elektrik yang paling banyak? Video ini akan berkongsi bersama anda dan biarkan semua orang memahami penggunaan elektrik untuk jenis peralatan elektrik yang berlainan di rumah. Semua penggunaan dan pengiraan elektrik yang diberikan adalah berasalkan maklumat yang diberikan oleh Tenaga Nasional. Air cun atau penghawa dingin untuk satu hos power mengambil elektrik 740 watt. Penggunaan elektrik adalah 16 sen per jam. Penghawa dingin untuk 1.5 hos power mengambil elektrik 1110 watt. Penggunaan elektrik adalah 24 sen per jam. Untuk peti sejuk, ia biasanya dikeluarkan dengan 120 sampai 550 watt. Penggunaan elektrik adalah 3 sen per jam. Bagi microwave, ia biasa diperbuat dalam 1050 sampai 2100 watt. Penggunaan elektrik adalah 23 sen per jam. Untuk cerik elektrik, ia biasanya mengandungi 1200 sampai ke 2400 watt. Penggunaan elektrik adalah 26 sen per jam. Untuk cerik elektrik penebat biasanya mempunyai 750 watt. Penggunaan elektrik adalah 16 sen per jam. Bagi pemanas mandi, ia dibina dari 2500 sampai 3300 watt. Penggunaan elektrik adalah 55 sen per jam. Untuk setrika steam, ia dibina dari 1200 sampai ke 2000 watt. Penggunaan elektrik adalah 26 sen per jam. Dan bagi setrika biasa yang mempunyai 950 sampai 1100 watt, penggunaan elektrik adalah 21 sen per jam. Untuk mesin basuh yang mempunyai pintu di hadapan, ia mempunyai 1150 sampai 1800 watt. Penggunaan elektrik adalah 25 sen per jam. Untuk mesin basuh clamshell yang mempunyai 210 sampai 450 watt, penggunaan elektrik adalah 5 sen per jam. Untuk penyedut habuk, watt yang digunakan adalah 1220 watt. Penggunaan elektrik adalah 3.81 RM per jam. Untuk televisyen 36 inci, ia memakai 133 watt. Penggunaan elektrik adalah 42 sen per jam. Cara pengiraan penggunaan elektrik yang diberikan adalah sesuai untuk alat elektrik yang biasa digunakan oleh kebanyakan rumah. Sekiranya anda ada pakai banyak alat elektrik yang mempunyai fungsi untuk jimat elektrik, maka anda akan dapat jimatkan lebih banyak lagi dengan penggunaan elektrik. Jadi, anda mungkin ingin tahu bagaimana dapat menjimatkan penggunaan bil elektrik. Lagipun, anda tidak mampu membayar bil elektrik yang terus meningkat. Ia juga menyumbang kepada pemanasan global dan masalah alam sekitar yang lain. Oleh itu, apa yang boleh anda lakukan untuk mengurangkan bil elektrik anda? Satu perkara yang boleh anda lakukan ialah membiarkan tingkap anda terbuka pada waktu malam tanpa buka penghawa dingin. Ini juga membolehkan oksigen beredar di rumah anda, yang membantu anda menjaga kesihatan kerana banyak rumah pada zaman ini dilindungi dengan baik dan oksigen susah untuk masuk dalam rumah. Pengaliran udara yang baik di rumah anda bukan sahaja menjimatkan wang anda, tetapi juga menjadikan anda lebih sihat. Gunakan kipas siling. Kipas siling adalah alternatif yang berguna untuk ganti penghawa dingin pada waktu malam dan masa ketika tidak terlalu panas. Mencabut peralatan yang tidak digunakan juga merupakan sesuatu perbuatan yang boleh menjimatkan bil elektrik. Tukar peti sejuk lama anda. Peti sejuk biasanya merupakan pengguna elektrik kedua terbesar di rumah anda. Sekiranya anda sudah pakai peti sejuk dengan lama, kemungkinan peti sejuk baru akan menjimatkan elektrik yang banyak berbanding dengan peti sejuk lama. Tukar pemanas air anda. Banyak rumah menggunakan pemanas air yang sudah lama. Pemanas ini menjadikan air tetap panas 24/7 dan ini menggunakan banyak elektrik. Haba juga hilang ke udara di sekitarnya,
yang bermaksud bahawa lebih banyak tenaga perlu digunakan untuk memastikan air yang tetap panas. Pada masa ini, anda boleh membeli pemanas air yang memanaskan air semasa menghidupkannya. Ini dapat menjimatkan banyak penggunaan elektrik. Tukar lampu anda. Ganti lampu lama anda dengan mentol pendar fluor padat. Lampu jenis ini akan menjimatkan banyak wang. Mereka adalah 70% lebih cekap pada tenaga dan 10 kali lebih tahan lama daripada lampu biasa. Lampu pendar fluor juga cuma menghasilkan sedikit haba sahaja, yang bermaksud pada musim panas, anda membelanjakan lebih kurang elektrik untuk penghawa dingin. Selalu ingat untuk tutup lampu apabila anda tidak menggunakannya.